Yo, akan dua-dua ke deh. Dua dong uang atau satu pendek. Ini apa deh? Di atas. Yang namanya Muhammad Azri ini kok perempuan ya? Saya itu saya. Apa namanya Muhammad? Biasa. Saya bingung dari tadi itu lihat Muhammad kok pakai nama. Muhammad kok muncul jilbab? Iya. Pak Zahar, enggak bisa ya, dia Ibu Amna. Gimana kita bisa saya ini Pak Zahar? Coba saya bisa pegang laptopnya mungkin bisa, tapi gimana ini jauh nih. Pegang dari jauh tuh. Enggak ada remote-nya masalahnya. Lihat ini deh. Terus. Mana dia? Di bawah, Bu, di bawah. Bawa lagi. Di bawah lagi, Bu. Hilang. Coba pakai HP. Ulang dulu ya, ulang. Ya. Ini berapa? Ini habis. Enggak bisa direcord, Pak. Di akal. Bisa. Channel dulu ya. Di Google. Mana ya kalau Rupiah ya kok. Oh, Pak Wahyudin juga layannya, Pak Wahyudin. Halo. Rupiah mana ya? Lalu ya. Dua layar ini Pak Wahyudin. Dua. Ya? Yang ini. Mungkin. Ulang. Pakai dua layar. Ini Pak. Kok banyak sekali layarnya Pak Wahyu? Halo, Pak. Sekali ya. Orang kaya itu. Mumpung ada. Baru Pak Wahyudin tuh. Enggak bisa enggak anu kameranya. Konek kameranya Pasar. Pasar kamera is not working. Halo, Bu. Berarti kamera laptopnya mungkin belum disetting. Jadi kita record dulu sebentar. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Sebentar, Pak. Jadi kita usahakan. Belum mulai, udah lanjut. Gimana itu? Lalu ya. Kalau pakai HP, gimana, Pak Zahar? Bisa juga. Rekam? Ada aplikasi. Bisa. Gimana caranya? Nggak ada aplikasinya di situ. Sudah. Udah pernah pakai Zoom meeting juga. Pakai HP. Pak Sahbudin ketinggalan sendiri di roomnya. Tidur itu. Pak Sahbudin. Pak Lurah ada kelihatan Pak Lurah. Kalau pakai HP gimana? Kapolsek Pak Lurahnya. Oke, saya ulang. Masuk breakout roomnya Pak Lurah. Masuk breakout room bisa. Pak Zat. Iya. Kalau pakai HP gimana? Di HP tuh ada pernah saya pakai Zoom meeting dulu, ada aplikasinya. Bisa nih, coba makanya masuk di kelas kita itu, Bu, seperti tadi itu masuk di kelas. Kelas dia enggak bisa masuk di Zoom. Coba masuk di kelas, Bu. Google. Di topik pembuatan media multimedia. Ini record ya. Dari sini. Halo Bapak Ibu. Selamat siang. Siang. Harus semangat. Ya. Semangat. Siang, baiklah. Temannya lagi banyak. Selamat ini jangan. Sudah hilang, sudah bunyi gimana? Temannya di mana Ibu, Bapak? Belum ada Ibu. Sejarah pemandangan pantai. Pak Jojo, udah muncul Pak Jojo sih. Udah pergi makan dulu Pak Jojo sih tadi tuh. Kita kembali lagi di sisi masalah yang kita kerjakan kemarin. Yaitu kita mengerjakan apa Bapak Ibu? Kita mohon izin share screen ya Pak Ibu. Jadi segala aktivitas terkait dengan laptop sementara dipending dulu ya. Kalau membuat PowerPoint, buatlah PowerPoint yang menggunakan slide master. Jadi Bapak Ibu tidak berisi dengan macam-macam lagi. Seperti saya, mau klik ini, klik itu, bisa gampang. Ya, contohnya Bapak Ibu mau kemana-mana,
bisa. Lain halnya dengan menggunakan PowerPoint biasa. Ya di sana Bapak Ibu link ke sini, link ke sana, kemudian bingung nyarinya, ya. Sebaiknya Bapak Ibu menggunakan PowerPoint biasa. Hanya saja Bapak Ibu yang sebelah kanan sana, ya, kiri kiri Bapak Ibu itu adalah Kalau saya masuk, mohon respon. Masuk, Pak. Masuk. Baik. Sekarang kita mulai pembuatan media presentasi dengan menggunakan PowerPoint. Saya buka PowerPoint dulu ya. apa namanya? PowerPoint-nya, mohon di share screen. Dua and ten. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Iya, sudah bisa. Memang anak-anak ini lebih pintar. Ya, untuk sementara, Bapak Ibu, mohon segala aktivitas terkait dengan laptop kita meeting dulu ya. Mikrofonnya mohon dinonaktifkan dulu, Bapak Ibu. Ini bisa dinonaktifkan dulu. Suara saya masuk, Pak Ibu? Masuk. Masuk, Pak. Mungkin yang sementara dulu, pending dulu ya. Ya, apa namanya aktivitas mikrofonnya? Bu Nur Naningsih, mungkin bisa di-pause dulu, Bu. Bu Nur Naningsih, bisa di-mute dulu suara ininya? Putra di sini. Saya mute all dulu ya. Baik, Pak Ibu, kita mulai ya. Bu Siti, mungkin di mute dulu, Bu. Biar tak masuk suaranya. Baik, terima kasih Pak Ibu. Kita mulai kegiatan pendampingan. Jadi kita coba akan simulasi untuk membuat slide presentasi dengan menggunakan slide master. Nah, ini slide normal Pak Ibu. Slide normal. Sekarang kita akan mulai membuat slide master ya. Caranya
kita harus masuk ke slide master terlebih dahulu. Kita masuk ke slide master lewat menu view. Kita klik view. Kemudian kita cari di sini di slide master. Bentar dulu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke slide master. Nah, untuk membuat layout di slide master, kita membuatnya di slide nomor 3. Berarti slide masternya 1, ini 2, ini 3. Ya, berarti kita mulai bekerja di slide yang ketiga. Ulang ya, 1, 2, 3. Berarti inilah tempat kita layout slide master. Inilah kita harus mengatur posisi dari setiap layoutnya agar nanti menyesuaikan dengan keinginan kita. Ini diatur ya, diklik dulu ini diklik juga. Klik ya, ditarik ke sini. Oke, ini cukup. Ini juga tarik juga ya, tarik. Ya. Nah, ini adalah judul, ini subjudulnya nanti. Ya, makanya kita buat seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan membuat menu. Ya, caranya membuat menu, lewat menu insert. Ya, kita keluar menu insert, kemudian kita cari shape. Kemudian cari ini yang kotak, ini yang boleh rectangle. Kita klik ini, kemudian kita klik tahan. Oke, segitu sudah cukup ya. Ini naik dikit, oke segitu. Ya, cukup segitu. Nah, untuk menduplikatnya, kita lakukan dengan menekan Ctrl dan D. Ctrl dan D ya. Ctrl D. Ya, berarti kan sudah diduplikat ini. Tinggal kita atur posisinya agar lurus. Cara mengaturnya agar lurus dengan menggunakan keyboard ya, keyboard ke kiri. Kita klik kiri ya, banyak berapa kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sekarang bawa turun Bapak Ibu. Turunkan dikit ya. Ya. Lagi dikit. Nah, itu dianggap ya. Begitu. Lalu tekan Ctrl D lagi Bapak Ibu. Saat sebanyak berapa? Sesuai kebutuhan. Misalkan lagi 3 ya. 1, mohon maaf. Kontrol D lagi deh. Ulang-ulang dulu ya. Hapus dulu ya, hapus. Saya hapus dulu ya. Ini saya ulang. Maaf. Tadi kayaknya ada yang kehapus. Lalu Pak Ibu, ini kita klik dulu. Kemudian tekan Kontrol D. Setelah itu kita klik tanda panah ke kiri. 1, 2, 3. Saya lurus aja ya. Ulang lagi dikit. Ini sudah lurus, kita bawa turun. Ya, anggap lurus segitu ya. Setelah itu kita tekan Ctrl D sebanyak 3 kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Nah, kalau Bapak Ibu merasa menu yang dibutuhkan seperti ini. Ya. Setelah itu kita beri judul di sini Bapak Ibu. Ya, di sini kita ketik judul. Judul. Terus ini kita klik. Oke.
Nah sekarang Pak Ibu, agar tampilannya lebih bagus sedikit, saya kita atur ya. Caranya Pak Ibu, kita blok aja. Kita atur tulisannya agar bagus ya. Kita klik menu home. Kemudian di sini kita klik menjadi 20 font. Ya. Kalau dirasa terlalu besar, dikecilkan aja 22. Kita ketik 22. Ya, gitu. Apakah ini terlalu besar? Silahkan. Mau dikecilkan, ketik 20. Enter. Ya. Sekarang mau diboldkan. Bold. Oke. Nah sekarang kita mau mengatur supaya terkesan tampilan dari menu ini tiga dimensi gitu ya. Caranya ya seperti ini, setelah kita blok semuanya, kita cari shape ini ya, shape effect ini kita klik, kemudian kita pilih yang ini, kemudian kita pilih yang ini. Nah ini kan lebih terkesan lebih mantap ya tampilannya. Ya. Oke, untuk sementara dulu sampai sana gimana? Dapat ya? Sudah mantap, Pak. Ya, oke. Sekarang saya izin lanjut izin share screen lagi. Sekarang ceritanya ini kita sudah selesai membuat layout. Ya, layout di Slide Master. Maka langkah selanjutnya, oh ya jangan lupa Bapak Ibu, ini dihilangkan aja ya, yang ini, tombol yang bawah ini dihilangkan aja, daripada membingungkan ini. Jadi aja ini, dihapus aja. Ya, setelah selesai, kita akan lanjut ke membuat slide sebanyak menu-menu yang ada ini di slide normal. Ini kan di slide master nih, cuma sekarang kita akan melihat membuat slide sebanyak jumlah menu yang ada di sini. Menunya berapa jumlahnya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita akan membuat slide sebanyak 5 di slide normal. Makanya sekarang kita akan kembali ke slide normal dulu. Cara kembali ke slide normal yaitu dengan cara klik slide master. Kemudian klik close master view. Kita klik ini, close. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah punya slide satu nih, ini judul ya. Nah, judul. Kita beri di sini misalkan judulnya, kita klik dulu. Ini judul ya, ini judul. Oke, silakan. Terus kita bisa memberikan warna sedikit Bapak Ibu agar terkesan dia apa namanya? Keren gitu ya. Kita beri warna sedikit, kita klik kanan di sini. Kemudian format background. Ya, format background. Nah, di sini kita bisa memberikan di bagian kanannya ini ya. Kita bisa berikan sedikit warna ya. Misalkan warnanya apa? Kita pilih misalkan warnanya di sini. Warnanya misalkan yang diinginkan biru gini. Oke, atau warna yang agak terang sedikit. Nah, mungkin sedikit. Ya, silakan. Oke, langkah selanjutnya kita akan lanjut membuat
apa namanya slide sebanyak menu yang ada di slide master. Coba kita lihat sekali lagi di slide master berapa menunya. Berapa menunya? Masuk ke slide master dulu. View slide master. Oke, kita buka slide ketiga. Menunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 menu ya. Berarti nanti slide normalnya harus 5 juga. Berarti close master view ini. Oh, berarti kita perlu 5 ya. Sekarang ada 1 nih kan? Oke, 1. Berarti kita kurang 4. Ya, kurang 4. Caranya menambahkan. Kira cara buku deh. Caranya menambahkan slide. Ya, kita klik ini. Slide yang pertama ini. Lalu kita tekan enter atau control D. Control D. Control D ya sebanyak 4 kali ya. 1. Oh, tidak. Oke, enter ya. Enter, control D lagi, enter. Enter lagi. Enter lagi. Berarti sudah 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang sudah ada 5 slide ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tugas kita sekarang adalah mengisi judul dari setiap slide. Kalau ini adalah judulnya. Ya, berarti sekarang yang kedua adalah kompetensi dasar. Jadi di sini kita ketik kompetensi dasar. Ya. Kemudian yang ini kita ketik apa nih? Indikator. Ya mungkin sementara teman-teman bisa dipending dulu, diimut dulu sebentar, biar penjelasan saya lebih jelas. Ya oke, terima kasih. Ya ini Bapak Ibu ya, jadi sudah kita hadirkan seperti ini. Ya. Sekarang kita sudah membuat slide normal, Pak Ibu, sebanyak 5. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan coba menglinkkan atau menghubungkan menu di slide master dengan slide normal yang sudah kita buat. Kita coba hubungkan ya. Caranya. Ya, ya, maaf Pak Iwan, ada informasi ya. Dari Pak Munawar ketua bahwa ya. Tidak bisa muncul videonya katanya. Video siapa, Bu? Abi Munawar, Pak Munawar, ketua kelas, tidak bisa muncul videonya katanya. Di mana Ibu, video tidak bisa munculnya di mana? Masuk di Zoom meeting katanya, tapi tidak bisa muncul video, hanya suara Pak Iwan saja yang bisa dengar. Tidak bisa muncul peragaannya. Kalau Ibu bisa melihat video saya sekarang? Bisa, bisa. Tapi Pak Munawar tidak bisa katanya, barusan dia telepon saya. Oh gitu. Masuk se-meeting aja dulu, Bu. Enggak apa-apa, Pak Munawar biar masuk se-meeting aja dulu ya. Mau dibukakan dulu ya. Iya, iya, saya kasih tahu dulu. Iya. Yeah. Baik. Oke, okay, share screen lagi. Oke, okay, Pak Ibu, sekali lagi ini kita sudah berhasil membuat slide normal ya. Sebanyak menu-menu yang ada pada slide master. Nah, sekarang kita akan mengusahakan untuk menglinkkan atau menghubungkan menu di slide normal dengan slide mohon maaf akan berusaha menghubungkan menu di slide master dengan slide normal ya. Berarti caranya kita akan masuk ke slide master terlebih dahulu.
masuk ke slide master, kita lakukan lewat menu view, ya. Kemudian kita masuk ke slide master. Ini ya, slide master. Nah, kita cari di mana posisi slide masternya. Slide masternya itu di slide ketiga ya, 1, 2, 3. Sekarang kita mulai membuat hyperlink, Pak. Kita hubungkan judul ini dengan yang ada di slide normal. Kita klik dulu video, gitu kan? Kemudian kita klik insert, kemudian klik link, kemudian cari place in this document. Klik yang ini. Ya. Setelah itu kita pilih judul. Judulnya kan ini, pembuatan presentasi multimedia. Kita klik ini, klik lalu oke. Okay. Ya. Kalau bisa diulang, Pak Iwan. Ya. Soalnya enggak kedengaran, ada yang ngaji di belakang. Okay. Terima kasih. Ya, di post di mute dulu ya. Oke, baik ini. Kita membuat hyperlink ya. Caranya kita klik ini yang judul ini, kita klik, kemudian cari link. Kemudian kita cari place in this document. Klik. Kemudian kita arahkan ke judulnya. Judulnya adalah ini kan, pembuatan presentasi multimedia. Kita klik yang ini, lalu oke. Kita perlakukan hal yang sama kepada menu-menu yang lain. Ya, sekarang ke menu kompetensi dasar ya. Kita klik dulu menunya. Klik insert, kemudian klik link. Cari di sini slide kompetensi dasar. Klik, lalu oke. Selanjutnya indikator. Klik dulu indikator. Kemudian klik link. Cari klik indikator. Lalu oke. Okay. Selanjutnya materi. Klik. Jangan sampai kedip-kedip ya dalam jangan sampai gini ya. Jangan sampai gitu ya. Kedip-kedip itu enggak boleh. Kita klik di pinggirnya, di bordernya. Kita klik materi, bordernya. Kemudian cari link. Cari materi. Lalu oke. Okay. Terus evaluasi. Klik evaluasi. Link. Evaluasi. Lalu oke. Okay. Ya. Setelah selesai kita membuat link. Coba kita lihat hasilnya. Berarti kita harus keluar dari slide master terlebih dahulu. Ya, harus keluar dari slide master ya agar bisa melihat tampilan di slide normal. Caranya keluar lewat menu slide master. Caranya klik slide master, kemudian close master view. Oke, sekarang Bapak Ibu bisa melihat di sini. Sudah terhubung. Coba kita cek apakah link-link yang sudah kita buat di menu ini sudah bisa terhubung apa enggak. Kita slide show ya. Kita klik next. Nah, ini judulnya kita klik. Nah, mengarah ke judul dia ya. Kalau kompetensi dasar, pasti mau. Kalau indikator, indikator. Klik materi sekarang. Materi. Kemudian evaluasi, klik. Nah, evaluasi. Nah, ini artinya menu-menu yang kita buat, dia sudah terhyperlink dengan slide normal. Nah, sekarang, kita akan melanjutkan membuat menu navigasi. Menu navigasi itu mencakup menu next, menu back, kemudian menu home, dan menu close. Menu next itu artinya pindah ke slide selanjutnya. Menu back artinya menu kembali ke slide sebelumnya. Kemudian menu home, kita akan kembali ke slide yang pertama. Kemudian kita klik nanti klik tombol but close, nanti slide-nya akan berhenti untuk di slide itu. Oke, sekarang kita mulai membuat tombol navigasi ya. Caranya, tombol navigasi ini harus kita buat di slide master. Makanya, kita harus masuk ke slide master terlebih dahulu. Caranya masuk slide master, kita klik untuk view, masuk ke slide master lagi.
Ya, sekarang kita membuat tombol navigasi ya. Buat tombol navigasi, klik saja ini. Pertama yang ingin kita buat adalah tombol next. Perlu dipahami Bapak Ibu bahwa dalam membuat tombol button, tombol navigasi ini, posisi tempat kita menaruh tombol ini adalah di slide master, slide yang pertama. Bukan slide yang ketiga ya, tapi slide yang pertama. Kita klik di sini slide yang pertama ya. Ini ya, klik slide yang pertama. Ini bisa dihapus dulu nih yang ini. Delete. Ini bisa diklik dulu, delete. Ini bisa diklik dulu ya. Sekarang kita lanjut akan membuat tombol next, back, dan next. Caranya membuat tombol, kita klik insert, kemudian cari shift, kemudian kita bawa turun ya, turun paling bawah nih, kita klik turun, turun, turun. Di sini kita cari tombol yang ke kanan ya. Oke, kita klik ini, kemudian kita taruh di sini Pak Ibu. Tret, taklik, tarik, tahan. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, tombol next sudah selesai. Selanjutnya tombol back. Tombol back. Karena kita klik. Kita masuk ke insert lagi. Insert. Kemudian cari skip. Kemudian kita cari turun paling bawah ini. Tombol back. Yang tanda kiri ke kiri. Kita blok di sini ya, tahan di sini, tarik. Ya. Kalau di sini terasa kurang besar, kita ditarik di sini. Jadi klik dulu, lalu oke ya. Lalu oke. Ini kalau dirasa kurang besar, tarik lagi. Ya. Diatur sedikit, boleh. Biar bagus. Terus kita lanjut membuat tombol home. Caranya klik insert, kemudian di sini kita cari shift, kemudian kita cari turun ke bawah, kita cari tombol home. Kita klik, klik. Di sini kita taruh di sini ya, tret. Oke. Nah ini kita oke juga. Ya. Ini diatur sedikit posisinya biar bagus. Nah, oke. Kita kurang satu ini, yaitu tombol close. Sekarang kita buat tombol close, caranya sama. Jadi kita lewat klik insert, kemudian shift, kemudian turun. Di sini di action button-nya kita cari di sini tombol apa namanya? Nah, ini klik ya, klik yang blank ini kita klik, klik, kemudian taruh di sini Pak Ibu, lock. Nah, jangan di oke dulu, di sini kita atur hyperlink-nya ya, kita klik yang di sini hyperlink, kemudian kita arahkan di sini ke end to, lalu oke. Ya. Sekarang tinggal kita beri huruf X yang ditutup ini. Nah. Ya. Permisi Pak Iwan, diulang untuk pembuatan tombol close-nya. Tombol close-nya? Baik, kita lanjut ke pembuatan tombol close. Caranya kita klik insert, kemudian cari shift, kemudian kita cari di sini tombol ini, yang putih ini, yang blank ini kita klik. Kita klik, taruh di sini. Oke,
Ya, jadi jangan di OK dulu. Tapi kita arahkan ke ini yang bawahnya, hyperlink to. Kita klik di sini next line-nya menjadi N2. Lalu OK. Kemudian kita ketik huruf X. Ya, X. Kita beri huruf tebal sedikit, kemudian hurufnya berbesar 20. Nah. Ini juga share sedikit. Nah, juga bagus. Bapak Edi sudah berhasil membuat layout slide master. Sudah berhasil mentautkan antara menu yang ada di slide master dengan file yang di slide normal. Kemudian Bapak Ibu juga sudah berhasil membuat tombol navigasi yang terdiri dari tombol next, back, home, dan close. Baik, coba kita cek sekarang hasil karya kita. Kita kembali ke slide normal. Caranya klik slide master. Kemudian close master view. Sekarang coba kita lihat ya, apakah yang kita tadi buat ini sudah berfungsi dengan baik. Kita slide show. Judul. Kemudian coba kita tombol back. Ya. Kita klik di sini. Kompetensi dasar. Kita klik. Sudah ada indikator. Kemudian coba kita lihat ke materi. Oke, mau evaluasi? Mau juga. Coba kita klik next, mau enggak? Karena materinya habis ya. Oke. Kita klik tombol ini kita klik, maka akan berhenti di slide show. Nah, sampai sini paham enggak? Ya, sekarang kalau Bapak Ibu sudah selesai membuat layout slide master, tinggal kita sekarang mengisi kontennya ya. Kontennya silakan kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Izin share screen. Kita break dulu, Pak. Mau sholat. Ya, sholat asar, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya persilahkan ya pada Bapak Ibu. Tapi kita nyambung aja ya, karena maksudnya begini, yang teman-teman yang mau
sholat, saya persilahkan. Kita sambil sambung aja ya, biar gini ya. Nanti kan videonya ada tutorialnya nih. Nah, ini akan saya record, nanti. Oh ya, baik, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang hasil karya kita. Ini diketik dulu ya, dilengkapi dulu ini. Izin bicara Pak Iwan, Pak Sabudin. Silakan Pak Sabudin. Tadi pas saya hyperlink, kenapa sebagian tulisan saya di kompetensi dasar, kemudian judul tuh tulisannya enggak nampak gitu. Iya, tulisannya hilang sebagian. Kompetensi hilang, dasar masih ada, judulnya kayaknya enggak kelihatan ada, tapi samar-samar hilang. Tulisannya putih kok menjadi biru gitu. Iya. Oke, gini Pak ya. Iya. Oke, siap dulu. Saya simpan dulu nih, Pak. Oke, ntar dulu. Nah, kalau misalkan kejadiannya seperti itu, berarti permasalahannya adalah ketika kita tadi membuat hyperlink, waktu Bapak ngeklik menunya itu masih berklik-klik menunya Pak, makanya dia itu berubah warna nanti dia. Nah seperti ini contoh. Yeah. Saya kembali ke slide master dulu ya. Yep. Saya masuk slide master, berarti lewat view slide master. Saya masuk ke slide master itu. Oke, misalkan ini ya. Saya kan mau mengarahkan ke judul nih. Saya klik judul kan. Nah, kalau begini betul saya nih, karena tidak berkedip-kedip. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan berkedip-kedip nih. Kelihatan enggak? Kalau dia berkedip-kedip begini, saya klik di tengahnya, berkedip-kedip, kemudian kalau saya hyperlinkan, saya insert hyperlink seperti ini, ke judul ini ya, saya oke. Nah, nanti begini dia, Pak. Nah, hilang dia. Seperti ini, Pak. Iya. Nah, ini artinya hyperlink-nya nggak jalan, Pak. Makanya untuk mengembalikan dia, klik di sini lagi, Pak. Klik lagi di sini, Pak. Kembalikan ke tulisan kita, taruh di huruf paling belakang. Kita klik huruf paling belakang. Kita klik pindahkan di situ, ya. Kemudian kita klik backspace.
Ah, hilang dia. Jadi hyperlink-nya belum jalan. Bisa, Pak? Halo? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, diulang aja hyperlink-nya, Pak. Ya, tapi dihapus dulu link-nya ya. Caranya adalah seperti tadi. Kita arahkan dia ke posisi paling belakang dari karakter menu itu. Kemudian backspace. Tekan backspace hilang dan kembali pilihannya. Ya. Coba kita sekarang klik ini lagi, hyperlink-kan lagi. Itu ya. Bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Pak Munawar gimana? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Insya Allah. Ya. Baik. Sekarang paham, Pak. Telat masuk. Oke. Okay. Kita share screen lagi. Bisa kembali ke slide normal lagi ya. New slide normal. Slide master. Slide master view. Ya. Ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya.
Enggak ada suaranya Pak Iwan ini. Halo? Ada suaranya Pak Iwan di keterangan memberikan materi ini? Kok sama saya enggak ada suaranya? Mikrofonnya dimatikan itu. Oh iya, waduh, mohon maaf Pak. Iya, dari tadi dengar-dengar enggak ada. Ya, dari tadi dong. Mohon maaf, ini baru, ini enggak. Iya, iya. Oke, oke, kita ulang ya. Ini. Oh iya, Pak. Ya, ini ceritanya nih, Pak.
Oke, kita coba mulai ya. Kita mulai. Ceritanya nih, misalkan di bab di materi saya mau menambahkan sebuah video. Ya, menambahkan video. Maka caranya adalah dengan cara kita klik insert, kemudian kita cari di sini video ya. Cari di this video di laptop Bapak Ibu silakan. Silakan ini dia ya, kita klik ini lalu insert. Nah, kan besar sekali ini videonya. Kita kecilkan dulu ya. Kecilkan. Kecil. Ya, segitu udah anggap. Kita tarik di sini. Nah, biar tidak terkesan ya seperti video gitu ya. Kita manipulasi sedikit ya. Kita beri gambar gitu lah, gambar kita misalkan. Tapi ketika diklik nanti gambar kita dia akan keluar video. Kita klik ini, Pak Ibu, klik. Kemudian cari format, kemudian cari poster frame. Kita klik poster frame. Klik. Kita cari image from file. Kemudian cari from file. Oke, cari video video apa foto Pak Ibu, klik. Lalu open, insert. Nah ini dia tulisannya ya. Ini kita diklik yang dulu. Sampingkan biar nggak lebar. Oke, klik. Sekarang diatur modelnya gimana? Nah, model begini ya Pak Ibu mau. Ya, diatur ke sini. Kemudian agar nanti dia ketika diklik nanti dia langsung keluar full screen, kita klik dulu ini. Kemudian cari playback. Kemudian cari full screen. Centang full screen. Ya, coba kita lihat sekarang ya, Dajo. Kita centang klik. Ah, ya. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tutorial membuat video pembelajaran dengan menggunakan itu ya. Selamat malam Bapak Ibu. Sekarang kan sudah ini sudah selesai seperti ini. Nah, kalau sudah berarti proses penyimpanan video tadi sudah berhasil. Jadi seolah-olah yang ada tampil adalah gambar, tetapi ketika diklik dia keluar video seperti itu. Selamat malam Bapak Ibu. Ya. Pada jadi apa lagi Pak Ibu? Apa yang mau ditambahkan lagi? Ya, oke. Sekarang kita bikin animasi aja kalau gitu. Ya, animasi. Ya, bikin animasi. Baik. Kita coba menyisipkan animasi ya, Pak Ibu, agar kehadiran tulisan-tulisan kita ini menyesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan hadirnya ini adalah sekali dia. Misalkan kita post slide show nanti semua tulisan akan hadir sekalian. Tapi bisa juga nanti kehadirannya itu adalah per kata ataukah per kalimat sesuai keinginan kita. Sebagai contoh misalkan ya. Insert screen. Oke ya. Misalkan nih Pak Ibu di sini ya misalkan. Kita di materi ini mau nambah slide lagi ya misalkan. Tekan aja enter lagi sekali. Ya, otomatis di sini akan nambah dengan sendirinya slide. Misalkan ini misalkan ya.
kesempatan ya. Memberi lain, warna apa namanya lainnya adalah warna putih di samping dia. Ya, kemudian kita mau menyisipkan nanti, misalkan kita memberikan tanda panah seperti ini, ya, tanda panah seperti ini, kita tarik ke sini, keren, nanti itu. Ya, ini pun juga bisa kita berikan apa namanya lain ya, warna berbeda ya, misalkan lainnya warnanya hijau. Atau lainnya warnanya maaf ya dia sendiri diberi warna agak merah. Nah, artinya sekarang kita kan bisa diberikan kreasi untuk mendesain ini tidak harus seperti yang ada di apa namanya di layoutnya itu loh, bisa kita buat berubah juga ya kalau ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ini menambahkan gambar nih misalkan nih biar bagus nih menambahkan gambar di Microsoft PowerPoint kita mau tambahkan gambar misalkan ini silakan nanti tambahkan gambar terkait ya. Nah, jika misalkan kehadiran gambar ini nanti kita buat apa namanya pengunculannya ini adalah apa namanya per poin gitu ya kita bisa mengatur Pak Ibu ini kita klik dulu nih klik kita atur kemudian kita tambahkan di sini animation. Kemudian kita bisa memilih di sini fly in. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Okay. Setelah itu ini kita klik juga. Kita klik fly in lagi. Nah, gitu. Ini juga kita klik. Misalkan fly in juga. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang pengaturan kehadirannya itu di animation pin. Jadi untuk mengatur waktu kemunculan dari animasi ini bisa dilakukan lewat animation pin. Nah, jadi kita masuk ke animation pin. Ini ada animation pin kita klik. Nah, di sini sudah akan muncul Bapak Ibu slide 1, slide 2, slide 3 dan seterusnya. Ya. Coba kita lihat slide 1. Nah, slide 1 ini munculnya apakah dia ini nanti munculnya per kata ataukah per huruf ataukah per apa sekalian gitu. Kalau misalkan munculnya per huruf, kita bisa men-setting lagi. Kita klik di sini tanda panah turun kemudian cari effect option. Kemudian di sini animate text-nya ini, yang animate text yang paling bawah ini kalau F1 ini kita ubah menjadi by letter. Nah, seperti itu dia. Oke, ya. Demikian juga nanti untuk ini, yang poinnya. Yang ini ya, yang apa namanya, Microsoft PowerPoint ini. Apakah dia munculnya ini adalah
setelah kita klik baru muncul atau bagaimana? Ataukah otomatis? Ya, ini sebenarnya ada jalan juga. Coba kita slide show ya. Oke, coba kita ulang. Kita klik next. Oke, kita berpikir dulu. Nah, ini misalkan ya, klik, 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 nah, ini ya, set. Kemudian kita klik ini, baru muncul ini, lagi baru ini. Nah, apakah seperti itu keinginannya atau bagaimana? Nah, ini kan yang ini ya, yang kedua ini, ya munculnya ini setelah diklik baru muncul. Jika Pak Ibu ingin kemunculannya ini otomatis setelah kemunculan yang pertama ini, caranya adalah kita klik yang ini, yang kedua ini kita klik, kemudian kita cari di situ after previous. Ya, coba kita lihat. Klik. Nah, kan mau dia. Lah, setelah itu ketika saya klik baru muncul lagi ini poinnya. Nah, jika Pak Ibu yang ini juga munculnya otomatis setelah kemunculan yang ini, maka caranya adalah kita kembali ke animation pin lagi, kita klik yang ketiga ini, klik ini, ya, kita klik efek optionnya di sini. Di sini kita cari timingnya ini after previous. Oke. Okay. Coba kita preview. Klik. Dan. Tuh, dua, tiga. Nah, itu lebih ke sisi kita yang ingin kemunculannya seperti apa. Gitu ya. Ini mohon maaf nih Pak Iwan. Saya mau tanya nih, untuk bisa membuat PowerPoint seperti yang dijelaskan tadi itu apakah bisa digunakan apa namanya Windows 2007? Halo?
On. Asal juga sudah lewat tuh, belum sholat tuh. Bagaimana Pak Ibu? Ada kejelasan? Ya, artinya saya berharap sih materi ini bisa membantu lah bagi untuk membuat presentasi, membuat slide yang lebih mantap, yang lebih menarik. Ya, pasal saya gimana? Mau nanya nih, yang berkaitan dengan slow motion animasinya, ya? Gimana cara membuat slow motionnya animasi itu supaya bergerak lambat? Bisa dijelasin sedikit Pak, suaranya? Ini Pak, yang berkaitan dengan slow motion animasi itu, kira-kira gimana cara memperlambat gerakan slow motion itu Pak, dari animasi itu? Terima kasih. Oh, slow motion. Ya baik, kita coba share screen ya. Kan ini ya Pak ya. Nah, ini kan kita tadi agak cepat ya, coba kita pergi. Ini kita coba berarti dia di yang ini ya. Kita ubah sekarang di efeknya. Oke, kita cari di sini timing. Ya. Timingnya nih di durationnya nih ini kan very fast, kita coba ini dia besarin medium coba. Oke, coba gimana tampilannya. Nah itu dia pelan gitu. Begitu apa ya, ini juga kalau mau di kecilin juga sama seperti kita seperti ini kami. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Iwan. Ya. Ya, itu kan kenceng itu. Sekarang kita atur ya. Yang ini ya, kita atur. Di sini di timing ini kita ubah dia menjadi slow. Medium. Ah. Juga sama. Ini pasti jadi ya. Gimana Pak Ibu? Ada kejelasan? Pak Muhammad Said, gimana Muhammad Said? Sudah jelas Pak. Pak Sani ini loh yang pintar loh. Ya Pak. Sudah ada Pak Sam Sani yang nanti yang bantu. Allah Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya silakan. Ini
Mohon izin Pak Yohan. Ya, ya. Dari animasi gambar itu, bisanya muncul bersamaan dengan gambar dengan suara itu bagaimana Pak Yohan? Antara gambar dengan suara animasinya. Kan bisa ada bersamaan begitu Pak. Oh, biar bersamaan gitu? Iya, iya. Ya, ya. Ya. Ya, kan ini Pak ya. Ini. Coba saya share screen-nya yang ini ya. Misalkan ini. Ya, mau ya, saya tambahkan ya. Misalkan di sini suara ya, Pak ya? Pak, ya. Sini saya klik efek option. Kemudian di sini sound, Pak. Oh iya iya. Sound flaws atau sound laser. Enggak bisa mati aja. Oke, Pak. Ya. Mau diinstal Windows 10 apa Windows-nya diinstal apa aplikasi PowerPoint-nya Office-nya? Word-nya itu kan. Nah, kalau itu boleh lebih tinggi. Kalau Windows-nya ditinggal mendukung laptop-nya. Ada laptop cuma bisa sampai Windows 7 aja. Enggak bisa mendukung ke Windows coba 10. Ya. Kalau dia Windows 10 dia nanti kalau dia di-play dia akan keluar suara, Pak. Iya, Pak, iya, Pak. Ya, Pak, ya. Nah, itu bisa. Iya, iya. Oke. Prosesornya itu banyak itu, Bapak Ibu. Iya, pakai. Ya. Pakai itu aja. Kan ada yang lain lagi, Ibu ya, Win. Ya. Win 8 Pro. Juga pakai yang baru. Ibu Win 8 Pro mana ini? Ya. Gimana Pak Kisman? Paham-paham Pak Wayan, paham. Lebih santai ya, Pak? Ya. Ya, kita santai aja Pak Ibu, jangan terlalu tegang. Gini. Paham-paham Pak, sambil-sambil nyender ini Pak. Iya, ya, oke, siap. Sambil luar buka ya, Pak. Luar buka. Buka-buka Pak, paham-paham. Ya. Dan siapa Pak Rudin gimana Pak Rudin? Nanti tegang boleh tuh Pak. Ya. Tanya Pak Rudin tegang itu Pak, belum paham kan? Ya. Ya lumayan nanti kalau enggak paham bisa jam 386 ya. Ya siap, siap. Kemudian keluar lah Windows ini, Windows apa namanya? Windows 7, saya Windows. Pak Samsani. Windows 95 dulu. Windows 95 ada di laptop. Iya Pak. Iya Pak. Kencang kali suaranya. Nih Pak Samsani nanti bantu teman-temannya ya. Ya kita sama-sama. Ini nilai akhirnya biar bagus. Nilai akhirnya yang videonya apa poinnya terima Pak. Ya. Jadi terakhir Pak Ibu kita harapkan mengumpulkan lagi videonya yang sudah diedit kemudian sudah diperbaiki termasuk PowerPoint-nya ya. Silakan dimaksimalkan. Agar lebih mantap tampilannya. Secara estetika bagus. Secara konten, secara konten bagus, substansi bagus, kita bagus. Tapi ya, ini laptop yang ke sini, jangan di sini. Kenapa? Tidak ada kejelasan. Sudah paham, Pak. Nah, itulah yang
Pak Jurjes, ya, bagaimana Pak? Alhamdulillah. Ibu user 123. Bagaimana Ibu? Kalau bisa perbaiki nanti kita damai itu lah. Sistem ekonomi jalan ya Bapak ya. Nah itulah Bapak Ibu sedikit gambaran. Kalau Bapak Ibu sekarang ingin supaya siswa Bapak Ibu menarik, bukan menarik Bapak Ibu ya, siswa Bapak Ibu itu menarik dengan materi pelajarannya, ya. Ya, kita harus update, Bapak. Banyak nggak yang menggunakan aplikasi PowerPoint 2013 ke atas? Jadi, dipakai dari mana? Banyak, Pak. Banyak ya? Ya, lumayan. Ya, kalau itu cenderung ya, lebih gini dia, lebih mantap nanti, apalagi untuk pembuatan video menurut saya itu sangat cocok lah menurut saya. Kebutuhan kedepannya itu kita harus menyediakan fasilitas laptop yang lebih mendukung ya. Halo ya, dari Sidoara. Para dari Sidoara Ketir warna di sebelah. Iya kak, itu lah. Baik, warna di sebelah. Baru muncul, baru muncul. Warna di sini, gimana ibu? Iya kak, alhamdulillah. Beri aja gitu. Ini user 123 hadir Pak Iwan. Udah lina, udah. Yang penting ya, yang penting paham ya, yang penting nanti ngumpul ya. Tugas. Lumayan 100 GP, Pak Ibu. Selamat sore Pak Iwan. Nanti kan ada. Selamat sore, baru bisa masuk. Ya Bu, enggak apa-apa, sore. Oh iya. Dari tadi enggak konek, barusan konek. Ya ya. Break sudah bisa sekarang. Bagaimana Pak Agus, sehat? Sehat, sehat. Suasananya segar sekali tuh. Pinggir pantai. Ini background-nya. Kebetulan ini dikasih ini nih. Ya, biar sudah selesai Pak. Sebenarnya masih lagi dikit. Oke, sebenarnya masih ada waktu lagi dikit. Tapi silakan saja kalau ada yang mau tanyakan. Jadi kita ini bisa tuntaskan. Saya masuknya sudah menjelang sore. Ya, dari mana aja Ibu Amna? Nggak konek-konek dari tadi. Dari tidur. Jangan bilang. Gue usaha lo dari tadi. Tapi syukurlah bisa masuk daripada tidak sama sekali, Pak. Ya, ya. Pak Iwan ya. Ya, ya, Bu. Daripada tidak sama sekali kan, Pak Iwan? Ya, ya. Betul, betul. Bu Nani, siapa-siapa yang hadir nih Bu Nani? Yang kedua, siapa hadir? Ya, ya. Iya. Ngomongin beneran. Ini loh saya punya. Mau hadir. Mohon bantuan, minta bantuan. Kalau nanti Pak Iwan ya, videokan, kalau memvideokan presentasi PowerPoint-nya itu tidak harus menggunakan aplikasi demikian kan, kita bisa kan menggunakan fitur yang disiapkan di aplikasi PowerPoint 2019 Pak Iwan ya. Oh, boleh lah, boleh. Jangan saja. Boleh. Yang artinya yang slide master ini. Waalaikumsalam.
sebagai inilah informasi lain, artinya yang bisa kita gunakan nanti untuk membuat satu layout tapi untuk semua slide. Ya. Layout untuk semua slide. Kami yang di Bali ya. Ya maksudnya nanti kita kan kombinasi dia dengan apa namanya, kombinasi dengan menu-menu yang bisa diperlinkan, Pak. Kan itu yang buat teman-teman terkumpulan. Ya. Ya. Lebih bagus minta uang aja, kayak minta barang aja, udah dipasang silakan. Bapak pakai Office berapa, Pak? Office 2019. Wah mantap ini. Mungkin sekolah. 2019 dia sudah bisa screen casting. Ya. Di rekaman langsung bisa tanpa menggunakan Camtasia bisa itu? Iya, saya langsung menggunakan fitur yang ada di Office itu PowerPoint ya 2019 ya. Ya. Nanti akan didukung ya, jadi Office yang luasnya akan didukung oleh aplikasi editing video. Ya. Cuma permasalahannya sekarang ini, ketika mau dipaksakan untuk memasang aplikasi editing video seperti Camtasia itu, saya yakin soalnya Camtasia juga lumayan berat juga. Kalau Camtasia yang versi 2019 itu main berat itu, Pak. Iya. Main berat. Jadi kalau laptopnya masih belum Core i3, itu akan berat. Dan kalau sekarangnya 4 lah. Silakan. Oke, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Sepertinya sudah mulai ini ya. sudah mulai paham lah, artinya kan tinggal disampaikan lagi nanti apa-apa yang sudah mudah-mudahan, tapi kalau untuk yang bikin lengkap sih kayaknya kita belum bisa ya. Tadi kita tuh sudah bikinnya baru sampai belum sampai ke video ya. Ya saya menganggap tapi untuk kasih warna dan sebagainya itu ya sudah ya, syukurlah tadi sudah bisa, tapi enggak sampai belum bisa sampai ke bikin sampai videonya. Mudah-mudahan besok kita kalau ada tugas lagi besok ya, mudah-mudahan kita bisa lagi lanjutkan besok. Kita tunggu-tunggu tugas tadi pagi enggak muncul-muncul. Bang, udah warna kan jadi? Di barang tahu suara? Halo? Hai. Hai, Ibu Amna. Yo. Pak Firdaus juga barusan muncul. Tadi Bu Nani belum sampai ke video ya bikin tadi. Bu Nani belum sampai di video ya tadi. Iya, Bu. Hmm? Belum. Belum. Mudah-mudahan besok masih ada juga kalau masih ada tugas pagi besok. Mudah-mudahan jangan ada tugas sore kayak hari ini lagi. Besok kita ini pembuatan video ya, Pak Ibu ya. Pembuatan video pembelajaran besok ya. Tadi kita belum sempat sampai ke video. Belum, tadi itu masih pembuatan PowerPoint-nya aja. Mas Said. Belum pembuatan video ya. Aman. Bagaimana Pak Ibu? Apakah dirasa cukup? Cukup, Pak. Seperti besok ada Zoom meeting lagi, Pak ya? Ya cukup, Pak. Ibu-ibu mau masak kayaknya itu persiapan buka puasa. Kenapa, Pak Jan?
Nah, Ibu Amna mau masak persiapan buka puasa. Kalau masak mau bobo. Kalau Abu Hilal juga tuh mau masak kayaknya. Bisa masak air. Ayo kita lomba masak dan jadikan anu judul nanti di anu di PowerPoint di PowerPoint-nya. Ada yang bisa dibantu Pak Farudin? Banyak sih Ibu. Cuma sampaikan lagi. Masuk, jadi kita cukupkan agenda meeting. Kita pada sore ini. Yeah. Nanti ingat ya progres apa namanya produk Bapak Ibu terakhir itu harus dikumpul ya, yaitu video pembelajaran ya, video pembelajarannya. Oh, videonya. Yang sudah Bapak Ibu buat itu agar dikumpul ke kita ya, ini sebagai apa namanya bahan kami untuk melihat kemajuan hasil karya Bapak Ibu. Kalau yang kemarin kan mungkin masih ada ya kurang-kurang gitu ya, tapi kalau yang ini sudah melalui proses perbaikan pastinya akan lebih maksimal lagi hasilnya ya. Itu aja dari saya ya. Iya. Selamat sore, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Iya. Mohon izin lip Bapak Ibu. Iya. Terima ya, kasih Pak. Semuanya ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya ya, Pak Ibu. Ya, amin. Oke, terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Ya. Selamat sore Pak Iwan. See you next time. Sampai jumpa semuanya.